Papua Koci siap sembila. Boom. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Lokman Yusni. So hari ni yang korang nampak kat sini kita reveal kan sebenarnya ini adalah abang sulung. Abang pertama members baru saja nak tak nak masuk. Sebelum ni dia pemandu guys. Hari ni kita paksa juga dia join. Tak nak dia kena join. Sebab dah cukup lama dah kita sembunyikan dia. Along yang sebenar. Ni Along sebenar. Ni lah Along, Angang, Anjang, Putih, Hitam. Okay, bukan untuk Along. Dia ada YouTube channel dia juga. So ni YouTube channel dia. Tunjuk tu. Jangan lupa singgah guys. Jangan lupa singgah. Dah singgah tu tekan lah button subscribe tu. Cuma je like and subscribe lah. Jangan lupa. Macam aku, kalau korang nak tengok video-video makan channel aku. Video-video kau pun tak tahu lah man. Macam aku. Macam abang Nung kita ni, dia video travel. Kalau korang nak travel, go check it out guys. Adventure, camping, the best. Sebelum kita start, aku nak berterima kasih pada Surfshark VPN for sponsoring video kita hari ni. Korang pernah tak nak tengok movie kat Netflix tapi movie tu tak ada kat Netflix Malaysia? Itu sebab setiap negara ada diorang punya Netflix library tersendiri tau. Jadi, bila kita guna VPN, barulah kita dapat connect dengan negara lain punya Netflix and access library diorang. Barulah kita boleh dapat tengok lagi banyak movie-movie yang tak ada kat negara kita. Best kan? Tapi, bukan tu je. Dengan menggunakan Surfshark VPN ni, diorang akan mematikan data-data peribadi anime mail kita tu disulitkan sepenuhnya supaya kita boleh main internet dengan selamat. Jadi kita tak perlu risau dah nak sign up or subscribe ke website-website baru or even beli barang online. Sebab dengan Surfshark VPN ni, semua data kita tu completely selamat. Lepas tu, dengan satu je subscription dekat Surfshark VPN ni, korang boleh guna dekat bukan satu, dua atau tiga devices je tau. Tapi dekat unlimited amount of devices. Jadi kalau korang berminat, aku ada letak link down in description. Korang boleh guna kod aku LUQMAN masa check out and korang boleh dapat 83% off untuk 2 tahun subscription dengan Surfshark VPN. And korang juga akan dapat tambahan 3 bulan percuma dalam offer tu. And kalau korang dah subscribe and korang ada rasa tak puas hati for some reason, diorang menawarkan 30 hari money back guarantee. Jadi aku rasa sangat-sangatlah rugi kalau korang tak cuba. So ada banyak lagi kelebihan dia yang aku tak sempat nak cakap selain daripada yang dah mention tadi. Kalau nak tahu lagi, korang boleh pergi dekat ruangan description. Aku ada tinggalkan link, discount code and semua maklumat yang berkaitan dekat situ. So lagi sekali, thank you Surfshark VPN for sponsoring today's video. Jom sambung. Kita teruskan dulu dengan kita punya challenge kali ni. Challenge hari ni untuk kita tentukan antara berlima kita adik-beradik ni siapa yang paling opa. Opa. Macam abang lah. Abang Korea. Taklah abang Korea. Paling Korea. Paling Korea. Serius lah. Siapa yang paling opa yang paling kuat dan tangkas. By the way, sekarang ni pukul apa? 1:09. 1:09 pagi. So kita orang punya level opa ni pun walaupun kalah memang dah tinggi lah level kita. Kita orang shoot ni ikut waktu kerja Korea. Supaya dapat aura opa daripada Korea shoot. Dia punya weather pun rasa sama. Aku ada list-list game tau. Tapi untuk konten kali ni aku nak pilih dua je dulu. Okay. Kena cabutan ke apa ni? Tak ada lah cabutan, aku tak prepare. Tak boleh nak cabut sebab aku pilih dua spesifik tu sempena ada kau, Alu. Alu, kau betul tak? Juga. Kau faham tak, Tam? Tapi sebenarnya, satu game tu tak tahu kau boleh main ke tak. Okay, kita tak boleh. Kena explain dulu apa yang kita boleh tahu. Boleh? Game yang first ni, nama dia Pump Push Challenge. Push up lah. Push up. Tak. Apa. Kau macam kena dapat pump. Tak. Pump tu tapak tangan. Yang tolak macam ni tu. Tolak orang. Sampai kuat. Betul. Tak, Alu boleh. Alu tercabut bawah air. Sebab Alu sebenarnya dia dekat Alu rasa. Nak aku bagi pilihan lain dalam bahasa Korea ada mukjipak. Mukjipak. Tapi kita ada version kita kat Malaysia ni iaitu kejar-kejar babu cipeng.
Kau terlalu confused kan? Itu bukan game zaman ni. Kita jarak umur Along ni memang jauh. Lepas dapat Along ni, mak bapak kita depress kejap. Dia rehat 11 tahun. 11 tahun? Lepas tu barulah okay, nak mulakan hidup baru. Aku rasa dia hobi caya tu. Untuk game yang pertama ni, kita akan main satu game ni yang dalam Korea ni dipanggil Mujipak. Dalam bahasa Melayu dia, Ba-bo-jip-bang. Kalau kau nak tahu dia macam ni lah. Kita orang semua akan start dengan macam ni lah. Contoh dia macam ni. Aku jalan dulu. Aku kena pilih sama ada bar ataupun bomb ataupun chip ataupun bang. Aku kena macam laju. Macam contoh lah. Chip. Nampak? Aku chip, Musin pun dia pergi buat chip juga. Satu hilang, nyawa satu dia hilang. So aku jalan eh. Okay, Musin jalan. Boom. Nampak? Musin buat bomb, aku buat bang. Jadi tak sama. Jadi aku selamat, aku nyawa aku tak hilang. Okay. Lepas tu dia akan berterusan sampailah tinggal seorang je pemenang. Okey, faham? Okey, kita akan lat-lilat tengok siapa yang akan lawan dengan siapa dulu. Okey. Okey, nyanyi sama-sama eh. Koko wa chumi. Ha? Koko wa chumi. Koko wa chumi. Lihat ni yang tu. Aku je pula jalan. Elit bro. Main musim bahaya ni. Tak, lagu apa ni? Tak ada nyot. Aduh. Bang. Halo.
Kena sentiasa fokus tau. Macam tadi blok mulia ya, bunuh. Yelah, tahu. Dia fokus long tau. Boom. Sebab nak ikut dia istimewa sebab dia tak terpilih tadi. So ni nak menentukan nombor 3, nombor 2, nombor 1. Okay. Boom. Dia tak tukar. Tipu. Boom kan betul lah. Boleh. Tapi kau kena gerak macam tu. Ya. Yeah. Buah steady lagi tu. Okay. Bang. Aku nak bawa bar tu. Tak terbuka. Hipnosis. Aku tak buat macam ni tadi. Aku nyut. Hipnosis. Okay. Eh, aku menang. Aku jalan lagi lah. Tak. Eh, you do. Dia aku yang jalan, bar. Aku tak tahu, aku tak tahu. Kita nak buat 3 orang pula. Aku dah tak nak main tau. Nervous. Tak telat dah, Lee tak blok. Kosong. Okay. First, second tap. Apa tu cakap ni, baik? First, second tap. Okay, in 3, 2, 1. Alah, hai korang. Bah! Okay, aku jalan lagi. Dah nampak. Apalah. Pakcik jalan. Okay. Cip. Yes, balas balik. Wah, dia nak cip pun bagi cip. Bang. Dah ada banyak nombor hari ni. Okay. Kau tak tukar tak apa? Boleh. Bang. Okay. Boleh. Aku kan. So, Lokman dapat 5 point, aku 4 point. 3 point.
2 point, 1 point. Satu point, 5, 4, 3, 2, 1. Aku susah nak jadi opah sekarang. So mana ni? Kau kena menang pukul 1 sampai dapat. Haa, dia fan favorite. Fan favorite opah kau siapa? Pak Su, muka muka masuk sikit. Jadi opah. Jangan selesa kan? Oh, alo. Okay, kita nak masuk game kedua. Inspirasi dia daripada Running Man. Sakit dia ni. Peha siapa yang paling kuat? Tak pakai sepatu. Kali. Okay. Ya, ready? 3. Aku boleh tahan. Untuk ditebal.